dapat 700.000 di Amos. Halo sobat gamers, kembali lagi di channelnya Dolendes. Sesuai judul dan thumbnail video, di sini saya akan ngasih tahu gimana cara untuk mendapatkan diamond resmi dari Free Fire dengan cara gratis ya teman-teman. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe channelnya Dolendes dan beri like-nya juga ya teman-teman. Dan nyalakan lonceng notifikasi videonya agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channelnya Dolendes. Oke teman-teman, dan jangan lupa tembusin 500 like karena saya akan mengadakan giveaway untuk 3 orang pemenang sebesar 450 diamond ya. Jadi langsung saja di sini, sebelum itu saya akan apa dulu ya, mempromot build saya ya teman-teman, karena ini adalah build yang saya bikin. Oke, kita bakalan lihat dulu ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di build saya ya, namanya Epsilon ID, masih level 2 tapi bakalan berangsur ke level yang lebih tinggi jika kalian join ke build ini ya. Di sini slogannya war every time bro, setiap hari war. Yang penting kalian itu sering mabar aja ya teman-teman sama teman-teman build lainnya. Dan di sini wajib chain name selama 30 hari durasinya ya teman-teman, paling lambat. Di sini format chain name-nya yaitu FC kutip 1 spasi nama ya. Waktu masa tenggangnya 30 hari ya teman-teman, jadi masih lama, kalian bisa chain name 30 hari ke depan. Dan ini untuk membernya ada 9 orang, jadi di sini totalnya 25 ya karena masih level 2. Kalian masih bisa buka slot 16 lagi, silahkan join aja, tidak perlu persetujuan, kalian langsung masuk. Syaratnya juga nggak perlu rumit-rumit ya, kalian itu wajib sering mabar ya dan aktif, dan jangan ngomong kotor, no toxic pokoknya teman-teman. Jadi begitulah, ini masih ada 9 orang aktif semua ya teman-teman, jadi silahkan join, terbuka untuk kalian semua, terutama subscriber Nadolendis ya. Oke, mungkin kita akan langsung saja menuju ke topik pembahasan kita yang pertama ya teman-teman, let's go. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Yang pertama yang kalian harus punya yaitu diamond ya teman-teman. Diamond ini harus ada, tidak boleh nol ya. Jadi kita wajib punya diamond, satu pun tidak apa-apa. Yang penting ada di tertulis angka 1 atau pokoknya berapa aja ya teman-teman, terserah. Selanjutnya kemudian kalian salin ID kalian ya. Bentar, ini ID-nya sudah di copy ya, jadi kita perlu ID. Dan kita pertama-tama langsung ke live chat ya. Dan selanjutnya yaitu kalian harus menggunakan kode ya teman-teman. Jadi kode ini ada pada saya, kalian tinggal screenshot aja jika tidak punya kodenya. Dan di sini intinya kalian harus punya diamond dulu ya teman-teman, kalian wajib punya diamond. Dan selanjutnya kita bakalan mengganti tulisannya ya ke huruf besar. Nah, kita buat dulu gift diamond ya teman-teman, harus begini. Terus pagar 2, bukan pagar sih, strip 2. Buat ID kalian, ID, dan kalian pastikan ya teman-teman, pastikan. Nah, tempel maksudnya ya. Kemudian spasi, selanjutnya kalian aktifkan ya teman-teman, kalian aktifkan dengan cara mengklik aktif. Huruf kecil semua ya teman-teman, wajib huruf kecil. Aktif, ini kebanyakan ya. Aktif ya teman-teman, dan tutup kurung lagi. Kurungnya kurung lancip ya teman-teman. Kemudian kalian kodekan kemana untuk apanya, diamondnya. Kita buat from ya. Kemudian titik 2. Selanjutnya from admin 1 ya teman-teman. Admin 1 G Free Fire. Oke ya, sudah ya. Jadi setelah ini baru kalian oke kan, dan kalian tekan enter. Hati-hati ya kalau salah, karena di sini berbatas ya untuk chat di live chat global ini. Jadi di sini ada durasi juga, kalian harus
pandai-pandai ya membuatnya, jangan sampai salah. Dan kemudian kita tunggu dulu. Di sini kan jamun saya 7 ya. Oke, kita tunggu dulu. Kita buka dulu yang lain. Kalian wajib nonton sampai habis ya teman-teman, biar tidak salah informasi. Oke, kita bakalan apa dulu ya? Belum muncul ya teman-teman. Kita bakal keluar dulu. Kita relock dulu ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi ya di sini. Tunggu bentar ya teman-teman. Kita relock dulu. Oke, kita sudah masuk lagi ya teman-teman, dan masih 7 ya. Bentar, ini ada kesalahan atau gimana? Kita keluarkan dulu. Oke teman-teman, ternyata masuk ya. Jadi saya dapat 700.000 diamond. Sangat banyak sekali ya teman-teman, kita bisa beli apa saja di Free Fire. Oke, nice sekali ya. Jadi sultan dalam waktu sekejap saja, kita bisa beli elite pass, bisa beli apapun ya kan, dengan diamond gratis resmi dari Free Fire. Nah, gimana teman-teman? Apakah ingin menggunakan trik ini atau cara ini tanpa aplikasi, tanpa apapun, cuma ada di live chat saja? Bagi yang sudah pro bakalan tahu itu tidak bakalan work ya. Dan bagi yang baru bermain atau yang lagi cari-cari diamond gratis resmi, itu tidak ada ya teman-teman. Saya sudah lihat, kesalnya saya di YouTuber Free Fire itu, sudah dia buat konten itu, dia tidak mengatakan ini itu lagi. Dia hanya skip video dan selesai ya teman-teman. Saya sangat kesal, bocil-bocil Free Fire sangat kesusahnya karena harus mengikuti cara itu. Dan ternyata cara itu pembohong ya teman-teman, atau hoax. Jadi teman-teman yang ingin diamond gratis itu tidak bakalan ada di Garena Free Fire ya. Kalian harus membeli, tetap membeli. Cuma caranya, tipsnya dari saya yaitu, kalian bisa membeli diamond itu dengan harga murah, yaitu dengan cara yaitu special crate ya teman-teman. Kalian bisa membeli special crate sampai 90% diskon. Kalian buat saja akun banyak-banyak dan nanti kalian mainkan. Kemudian kalau ada muncul airdropnya atau special crate-nya 90%, kalian top up-kan. Kumpulkan saja semuanya dulu, nanti kalian pindahkan item yang bisa di-give ke akun utama kalian ya. Tapi diamond tidak bisa di-give ya. Jadi begitu ya teman-teman, cara untuk dari saya. Tidak ada diamond itu gratis, setidaknya kalian bisa membeli diskonan 90%, atau dengan cara kalian menunggu mystery shop atau event Free Fire, itu cukup murah juga, bisa sampai 90% juga. Jadi kepada teman-teman, mohon ya, jangan mau mengikuti trik seperti itu. Saya membuat ini agar tujuannya kalian yang ingin mencari diamond gratis itu sadar kalau tidak ada diamond gratis di Free Fire. Saya lihat sampai 600 ribuan yang nonton. Saya sebenarnya nggak ngejar view, cuma karena kalau saya nggak bikin seperti ini, kalian nggak bakal nonton. Jadi kalian itu hanya berharap kepada diamond yang gratis saja. Oke teman-teman, jadi subscriber saya minta maaf sudah menghabiskan waktu kalian untuk menonton video ini. Tapi jika kalian masih ingin mencari diamond gratis, itu hak kalian, terserah. Saya hanya mengingatkan saja, berhati-hatilah, karena dengan cara-cara seperti itu, apalagi di live chat, itu bakalan berbahaya ya teman-teman. Oke, mungkin memori saya udah mau habis ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video dari saya. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.